sejuk nyaman. Wajah padi rupawa, burung negeri jauhnya, permadi embun surga. Syukur kehadiran Yang Maha Pencipta, atas karunia Yang Maha Kuraya. Bersuka cita Indonesia. Masih di Pesta Rakyat Konser Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Yeay, tepat hari ini 17 Agustus 2016 ya. Ya. 71 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Wah, dan yang malam hari ini tampil akan ada 17 penampil karena 17 Agustus. Ya kan? Oh, 17 penampil? Tanggal 17. Itu termasuk kita dihitung apa kita dihitung satu? Kita satu program kan, Tonight Show. Oh ya. Senin sampai Jumat jam 11 malam. Jangan lupa di net. Televisi masa kini. Tadi kalau lihat para penyanyi-penyanyi tadi tampil gitu ya. Ya. Yura Yunita, ada si Rio Febrian, Astrid, ada Arman. Gua tuh gak seharusnya berada di sini, Vincent. Seharusnya? Gua harus di atas panggung. Nyanyi bareng mereka. Aku bahagia. Weh, thank you. Sambutan yang sangat meriah sekali. Terus ya, terus ya. Oke. Dikat tulistiwa. Gak usah. Lo gak denger itu semua. Lo salah denger. Gimana penonton? Oh, lihat dong. Saya rasa penonton setuju dengan Desta yang bilang tadi tidak seharusnya dia berada di atas panggung sini. Nah, ya. Gitu dong. Seharusnya ada di rumah aja nonton. Daripada Vincent, ikut nyanyi di sana. Cobalah mengerti, Vincent. Aku mau nyanyi. Cobalah mengerti. Aduh. Cobalah mengerti.
Thank you sekali lagi. Udah. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Langsung saja ini please welcome Noah. Ayo anak muda Indonesia, kita berinovasi. Dan kalau bisa, inovasinya itu yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Seperti masalah kesehatan, masalah sosial, masalah lingkungan, atau masalah lain-lainnya. Jadi, anak-anak muda Indonesia, ayo tingkatkan kepercayaan diri kalian dan tunjukkan bahwa anak muda Indonesia itu juga mampu bersaing di kancah internasional. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71, semoga semakin jaya dan juga bersih dari korupsi.